Panas, men. Gila, friends. Kayaknya lain kali kita kalau mau memotoran harus beli sarung tangan. Bandung panas banget, men. Jujur, gue lagi tergila-gila dengan aksesoris moge. Ya, jadi gue udah pakai ini helm Captain America karena gue suka Marvel. Jadi kayaknya nanti ke depan Ducati gue ini bakalan gue modif dengan stiker atau corak dari Captain America. Ada warna merahnya, tinggal kita kasih warna putih, biru sedikit, sama bintang. Kayaknya bakalan keren. Kalau motor Sirei, Kawasaki Ninja RR ya, dia tuh gila, friends. Kalau gua nggak salah, lu ditempel stiker si Miku ya? Betul. Lu bayangkan, itu motor wibu berjalan, men. Masih ada ya? Terakhir tabrakan, friends. Tabrakan ya? Itu karena motor lu Miku, men. Jadi pengendara lain tidak konsentrasi. Jadi Ducati gua, rencananya nanti bakalan kita stiker Captain America. Gua nggak tahu, Nora nggak ya? Nggak lah. Nah, friends, gue juga udah beli ya aksesoris motor dan ini gue yakin cuma satu di dunia. Gue yakin kalau ada yang beli ini aksesoris dan ditempel di motornya, telinga gue buat kalian nih. Jadi ini only one, cuma satu yang punya gue doang dan yang nekat cuma gue doang, friends. So langsung kita unboxing. Nah, ini dia aksesoris moge ya, cuma satu di dunia dan cuma motor gua doang nanti yang bakalan pakai ini aksesoris. Karena unboxing moge adalah kenikmatan yang hakiki. Come on. Nih, friends, apakah ini kotak? Yang pasti ini bukan knalpot, bukan lampu depan, bukan tank, ya, bukan step. Ini adalah sesuatu aksesoris yang nanti kalau jadi bakalan gua pasang, bakalan gua tempel di Ducati gua, friends. Biar lebih berasa Marvel Studio-nya, men. Nah. Jing, jing, jing. So, ini adalah shield Captain America 1:1, friends. Keren gak, Rey? Mantap. Lu bayangkan, helmnya udah Captain America, motornya bakalan gua polet Captain America, shieldnya, ya dong, Steve Rogers, motornya bawa shield, oh, kan? Shield. Nah, ini kayaknya bakalan keren, friends. Cuman gua enggak tahu nih, Nora enggak ya? Kemana-mana bawa katel, coy. Lu jadi cosplay, coy. Bener juga tuh. Jadi cosplay-nya niat. Betul. Motornya juga dijadiin cosplay. Komplit. Cuman bakalan diketawain enggak ya? Enggak lah. Oh, enggak ya. Enggak lah. Yang penting percaya diri ya. Betul. Bakal dikira tukang nasi goreng enggak nih? Kemana-mana bawa katel. By the way, buat kalian yang pengen beli shield Captain America dan pajang di motornya, kalian bisa langsung follow at IG-nya di @helda. Follow karena terpercaya, recommended dari gua, friends. Oke? Okay? Oh. Jadi, gue itu punya shield 3. Yang 2 itu buatan jadul, bentuknya kurang bagus, friends. Yang ini keluaran lebih bagus, lebih baru lagi nih. Oke, lu lihat. Yang ini sekarang warnanya jauh lebih bagus, jauh lebih mengkilap,
dan jauh lebih mirip Captain America. Yang sebelumnya itu gue punya warnanya rada pudar, friends. Belakangnya, nah, strap tali-talinya juga jauh lebih keren sih. Oke, okay, lu lihat ini talinya kayak dari bahan kulit sintetis. Asli, keren, friends. Dan ini dia itu bahannya dari vibranium, Ray. Wish. Jadi dari Wakanda ini, men. Mantap. Jangan macem-macem kalian. Ini berat, coy. Gak bisa hancur ya, friends. Gak bisa. Jadi kalau amit-amit motor kita crash, pelindungnya itu Captain America, tamengnya. Jadi motor kita aman. Nah, ini rencananya, shield-nya bakalan gue pasang di Ducati gue, Ray. Menurut lo, paling keren di mana nih pasangnya nih? Di pinggir gitu, aneh ya sini ya. Kurang cocok ya? Gak cocok. Kalau gua nggak salah, si Steve Roger pasangnya di depan ya? Oh iya, dia ya, bisa kan? Pasang depan, benar. Di sini gitu? Gini gitu? Hah? Ntar lu ditilang polisi. Lampunya nggak kelihatan ya? Betul. Atau mungkin ini birunya kita bolongin. Terus kita pasang di sini. Nah, coba dari depan, Ray. Nah, gini nih. Cocok nggak ya? Kenapa lu ketawa nih? Hah? Hah? Ntar ya, ntar gak kelihatan Captain Amerikanya sih kalau saya dari bolongin. Oh iya sih, iya. Coba ya, jadi paling bener di mana ya? Soalnya gua pengen motor gua Ducati itu beda dari yang lainnya. Gua pengennya atau di sini, gini. Nah bener, harusnya lu bisa simpan di punggung lu, Frans. Coba dari belakang, siut dari belakang. Cocok nggak? Nah, muter, ya? Ini kayaknya lebih mantep nih. Coba muter. Oke nggak? Kalau lu bisa pakai di punggung lu lebih mantep sih. Nah, karena nah, Captain America juga pakai di punggung kan biasanya. Ya, oh iya juga sih. Kadang kalau dia lagi mau pakai di punggung, tapi kalau sehari-hari di motor biasa. Tapi gue pengen tetap ini. Tempelnya di motor ya. Ah, maksudnya kalau lagi gue nggak pakai, pengennya ada bisa nempel di motor. Betul, betul. Di sini gitu. Ya paling mungkin sih di depan sih. Benar. Ya. Bikin dudukannya di sini ya. Bikin. Gimana tapi ya? Kayaknya kita harus nonton dulu film Avenger dulu deh. Kita lihat dulu si Steve Rogers pasangnya di mana. Kalau gua bawa pakai tangan gini juga nggak mungkin. Soalnya ini kan kopling. Benar. Jadi gua harus pakai dua tangan. Ya kan? Lu nih. Ini sebenarnya kalau lu inget kostum gua itu udah Captain America di film Winter Soldier. Ingat nggak lu? Iya. Celana jeans. Go. Kaos putih, jaket biru. Ya kan? Nih. Cuman tinggal masangnya aja gimana nih. Karena gue yakin, friends, begitu gue pasang ini shield ke Ducati gue, ya, memang agak norak. Tapi pasti jadi beda. Bener. Pasti jadi Ducati Captain America pertama di dunia, men. Betul. Jadi buat kalian yang jago modif, ya, buat kalian yang suka modif, please komen. Kira-kira ini shield bagusnya kita taruh di mana, men? Di depan kah? Di pinggir kah, di belakang kah, atau di mana? Please comment, bantuin gua. Kita bakalan modif Ducati Captain America. So gitu aja. Thank you, friends. Panas banget. Jangan lupa like, comment, share, subscribe. Subscribe juga channelnya si Ray, para Wibu Mania. Oh, kapan-kapan lo motor harus di review, Ray. Ah, betul. Ya. Satu-satunya di Bandung, Ninja RR yang pakai stiker Hatsune Miku. Nanti tunggu nonton di channelnya si Ray. Oke, okay? Bye-bye. God bless. See you in the next video.